Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab metode al-mu'alim, cara mudah belajar membaca kitab Gundul, insyaAllah akan masuk kepada episode yang ke-92. Akan membahas tentang syukur solawat kepada Rasulullah SAW. Kita kasih judul Syiagu Salawati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya ditumpuk-tumpuk begini ya, sebagai hiasan khot. Syiagu Salawati ini dua-duanya adalah jamak. Syiagun ini mufradnya syiagotun. Asolawati mufradnya solati. Orang Indonesia biasanya hanya menggunakan ini, solawat. Menggunakan solawat, ada alif tambahan alif sama ta, berarti jamak. Jamak mu'anas salim, ciri-cirinya tambahan alif sama ta. Mufradnya as-salatu, gitu ya. Jadi solawat kepada Nabi dengan solat lima waktu itu sama. Ini as-salatu. Nah, nanti makna tafsirnya kita jelaskan. Ini kita hanya menjelaskan tentang i'rabnya dulu. Ya, bentuk-bentuknya. Sighatu solati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menggunakan sighat filama. Bentuknya begini. Ini rata-rata di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW begini. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam hadis enggak ada sayyidina, Rasulullah menyebut dirinya sendiri. Ya. Tetapi kita sebagai umatnya ta'diman kepada Rasulullah, ya sayyidina, tuan kami, penghulu kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Boleh wa sahbihi, boleh wa ashabihi, ya. Wa sallim, ya kita tekankan untuk episode kali ini hanya ini. Salli dan salim, supaya tidak bingung. Kalau sigotnya bentuk fil amar, maka membuang huruf alif layina. Asalnya sholla, ada huruf alif layina seperti ini. Sholla gitu. Kemudian karena salli, maka ini wasallim. Bukan wasallam, bukan. Wasallim. Kemudian bentuk yang kedua, menggunakan jumlah fi'liyah juga. Tapi fi'ilnya fi'il madhi. Nah, ini ada huruf alif layinanya. Sallallahu, ini fi'il, ini fa'il. Sholat semoga melimpahkan rahmatut ta'dim. Salawat Allah kepada Rasulullah itu rahmatut ta'dim, rahmat pengagungan. Sama dengan ini. Kalau ini maknanya Allahumma ya Allah, salli limpahkanlah rahmatut ta'dim oleh engkau ala sayyidina, atas tuan kami Muhammadin, wujudnya Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya beliau Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan atas keluarganya beliau Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabat beliau Nabi Muhammad, wa sallim, dan limpahkanlah keselamatan atau kesejahteraan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Begitu. Yang begini, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang orang bingung. Ini wa sallam. Kalau depannya sholat, maka belakangnya wawunya wawu atof pada fi'il madhi. Ya, misalnya kalau misalnya menutup doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, salah. Harus wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, ya aslinya wa baraka wa sallama, karena awalnya fi'il madhi. Tetapi kalau depannya fi'il amar, maka wa sallim. Kemudian bentuk yang ketiga, sifat yang ketiga, menggunakan jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. As-salatu bermula salawat, wassalamu dan bermula salam ala sayyidina Muhammadin. Bentuknya salawatnya menggunakan jumlah ismiyah. Yang keempat juga jumlah ismiyah dua, tetapi diidhofahkan dengan lafaz Allah. Kalau ini langsung pakai al. Ini salatullahi bermula salawatnya Allah, rahmatidamnya Allah, rahmatu ta'dimnya Allah, wasalamuhu. Kenapa hu di sini? Karena atau pada salatu. Hunya di sini mahal jar sama dengan Allah ini. Ala sayyidina Muhammadin. Kemudian juga bisa menggunakan sifat fi'il mudhari' dengan jumlah fi'liyah. Usalli wa usallimu ala, ini ala dua kali ini, ala sayyidina Muhammadin. Usalli wa usallimu wa ubariku, boleh ala sayyidina Muhammadin. Demikianlah beberapa syughat solawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian tentang masalah sayyidina nanti kita jelaskan di dalam hukum-hukum solawat itu sendiri. Jadi Rasulullah itu mengajarkannya pakai ini, Allahumma salli ala sayyidina, enggak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Redaksi dalam hadis Bukhari Muslim. Tetapi para ulama sering menggunakan sallallahu ala Muhammadin seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh, boleh.
bid'ah, ya dia menyusunnya bid'ah, tetapi ini adalah hasanah, ya, tidak dolalah. Sama dengan ini, menyusunnya dengan menggunakan apa, jumlah ismiyah, ini juga ismiyah. Boleh, makanya para ulama sepakat bahwa sebut sholawat itu walaupun menggunakan bahasa ajam, bahasa Indonesia, tetapi kalau maksudnya adalah sholawat dan salam kepada Rasulullah, maka termasuk sholawat dan salam kepada Rasulullah yang akan sampai kepada beliau. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fitni wa dunia akhirah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.